Karena tuh aku belum pernah operasi apapun kan ya, jadi ini tuh operasi pertama aku yang harus dibius gitu, jadi ya nervous banget, takutan. Iya, tapi alhamdulillah semuanya lancar sih, bayinya selamat, mamanya juga selamat. Karena sendiri lihat Kak Cici masuk ruang operasi tegang juga. Tegang juga, tegang banget juga ya. Ini kan biar gimana pun antara hidup dan mati juga ya, tapi ya memang semuanya kan teknologi sekarang udah maju, apalagi ditanganin sama dokter-dokter yang kompeten gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, cepat, dan citranya udah bisa jalan sekarang aja, udah bisa jalan sekarang deh. Iya, udah, iya, udah alhamdulillah. Jadi emang semuanya udah lancar, baik-baik aja, dan ya tinggal ini aja ya, tinggal apa? Finishing pas bisa pulang ya. Iya, tinggal pemulihan aja lah. Wah seru, hari pertama begadang. Karena kaget kali ya. Atarnya nangis malam-malam, kita bangun sampai kayak 7 kali. 8 kali bingung gitu loh, kita tuh bingung, aduh ini nangis kenapa ya, mau mimi susu atau mau apa, pup apa pipis gitu, kita sempat bingung aja sih. Tapi kemarin sih udah lumayan terbiasa gitu, bangunnya cuma 2 kali, terus kita udah tahu apa maksudnya, mau apa. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah, aku juga masih belajar kan. Dan jadi sama-sama belajar aja, babynya juga mungkin masih belajar gimana caranya dia nen, gimana caranya dia kasih sinyal-sinyal ke kita, akunya pun masih belajar, jadi sama-sama belajar kita. Ada pembagian tugas nggak nih, kalau ada karen sih mungkin ada kemarau gitu, Kak Cici yang bagian gitu. Enggak sih, kita sama-sama. Enggak sih, bareng-bareng aja, kita masih ya sama-sama komitmen aja untuk jaga anaknya, bantu-bantu, apalagi kan mamanya masih ada jahitan di perutnya yang memang gerakannya juga terbatas, jadi gue juga masih sadar diri gitu untuk membantu. Ya alhamdulillah. Ya di depan istri kan kita tetap kuat kan, tapi di belakang dia kita melo juga gitu, tapi aku yang menenangkan, yang berusaha menenangkan, karena dia orangnya panikan, gue juga mesti nenangin dia gitu, kalau misal sama-sama panik agak-agak berantakan sih, jadi ya di adjust aja, disesuaiin gitu. Iya sih, ya sangat menenangkan banget sih, karena pada saat masuk ruang operasi kan aku cuma ditemenin sama aku doang kan, jadi ya harus sama-sama saling kasih semangat dan support aja, dan aku merasa terbantu banget gitu loh.